Baik, kami sedang cuba untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada bomba di Kelantan. Namun sebelum itu kita ke perkembangan terkini situasi banjir di Terengganu terlebih dahulu. Kita bersama dengan Puan Roslina Ngah, pemangku Setiausaha Keselamatan Negeri Terengganu yang sudah pun sedia di talian. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, selamat petang Puan. Puan, kami di Puan, kami difahamkan lebih kurang 6,345 mangsa telah pun ditempatkan di pusat pemindahan sehingga petang tadi. Bagaimana situasi terkini, Puan? Okey, untuk setakat pukul 8, pukul 3.30 tadi, kita telah mendapat laporan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat jumlah mangsa yang berpindah pusat pemindahan sekarang ini semakin bertambah. Terutama di daerah Hulu Terengganu dan juga di Besut. Dan setakat yang kita terima pada jam pukul 3.30 tadi, terdapat 103 pusat pemindahan telah dibuka di seluruh negeri Terengganu melibatkan 5 buah daerah iaitu Dungun, Kemaman, Hulu Terengganu, Setiu dan Besut. Jumlah keluarga yang ditempatkan di pusat pemindahan ini adalah seramai 2,253 orang melibatkan jumlah mangsa seramai 7,900. Dan kita anggarkan mungkin malam ini akan ada lagi tambah pertambahan dari segi inilah jumlah mangsa yang berpindah. Lantaran kita lihat cuaca masih lagi hujan di daerah-daerah yang terjejas banjir, terutama di daerah Besut lah dan juga di daerah Hulu Terengganu. Baik Puan Roslina, dalam menghadapi kesukaran banjir, bencana alam ni, kita nampaknya perlu lebih tenang agar tidak jadi kalang kelibut dan sebagainya. Bagaimana melihat daripada segi kesukaran yang dihadapi oleh petugas untuk membantu mangsa ini? Okey, sebenarnya alhamdulillah di negeri Terengganu kita mendapat kerjasama sepenuhnya daripada semua agensi yang terlibat dengan urusan bencana di negeri Terengganu dan juga saya difahamkan pihak bomba, pihak ITM dan juga telah mendapatkan bantuan daripada negeri-negeri yang inilah dari segi logistik. Mereka telah mendapatkan bantuan daripada negeri-negeri yang tidak terlibat banjir disebabkan kita ada kekangan di negeri Terengganu sendiri. Jadi buat masa ini sekarang kita tak ada masalah dan kita cuba membantulah dari segi koordinasi kita diberikan. Kita cuba membantu dari segi koordinasi logistik dan juga apa-apa keperluan yang diperlukan di peringkat daerah. Dan kita sedia membantu memanjangkan jika seandainya berlaku ataupun ada sebarang kekurangan yang perlu kita bantu di peringkat daerah, kita akan salurkanlah kepada mana-mana agensi yang terlibat. Baik, insyaAllah moga gerak kerja yang disusun berjalan lancar. Terima kasih Puan Roslina Ngah. Okay, terima kasih.